kita sama-sama membuka acara ini dengan resmi. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebelum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disahkan, teman-teman ini memperjuangkan pengakuan bahasa isyarat dari pemerintah dan juga masyarakat, khususnya orang-orang tunan dan juga guru-guru SLB. Alhamdulillah ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan teman-teman tuli muda bekerja sama untuk mensosialisasikan bahasa isyarat, hasilnya saat ini masyarakat mulai menyadari dan tertarik mempelajari bahasa isyarat, dan undang-undang terkait disabilitas juga mulai tersebarluaskan, dan orang-orang mulai sadar dan tertarik mendukung bahasa isyarat. Artinya banyak acara pemerintah mulai menyediakan juru bahasa isyarat dan itu semakin berkembang. Dan masalahnya adalah SDM-nya masih terbatas. Artinya kesempatan yang baik sekali ketika RSKKN ini mulai,
ini tahap pertama untuk mengembangkan jumlah SDM juru bahasa isyarat di Indonesia. Nah, tantangan yang dialami, di Indonesia belum ada S1 atau sarjana bahasa isyarat untuk mengajarkan bahasa isyarat dengan baik dan benar. Dan juga profesi guru bahasa isyarat juga belum ada sertifikasi atau sarjana terkait itu. Artinya ketika mungkin di sekolah umum bahasa isyarat bisa dimasukkan ke kurikulum sekolah umum. Nah, untuk kualifikasi guru harus bisa S1 lalu bisa mengajarkan di sekolah umum. Saya berharap kedepannya sih guru-guru tuli mulai mengajarkan di sekolah umum, dan sekolah umum mulai membuka kesempatan, dan juga S1 penjuru bahasa isyarat atau diploma penjuru bahasa isyarat di Indonesia mulai ada dan berkembang. Tantangan sebagai seorang juru bahasa isyarat itu adalah tantangan untuk memahami komponen budaya atau kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang kita juru bahasakan. Karena saya sendiri sebagai orang dengar tentu punya unggah-ungguhnya sebagai seorang saya. Tapi ketika kita melayani klien kita, baik itu tuli dan dengar, kita perlu tahu latar belakang mereka, entah latar belakang budaya mereka atau kondisi bahasa mereka masing-masing. Itu yang perlu dipahami. Yang menjadi tantangan adalah ketika bertugas, ada kalanya hal-hal yang terkait dengan unsur eksternal itu tidak kita pahami, yang menghambat kita di dalam proses pengalih pesan atau proses transfer pesan dari bahasa A ke bahasa B. Itu salah satu tantangan yang cukup membuat saya harus berlatih cukup lama gitu. Dengan demikian, strateginya sebenarnya sebelum juru bahasakan tentu saja kita perlu tahu siapa yang kita juru bahasakan, atau klien, karakter klien atau materi apa yang perlu kita juru bahasakan. Dan tantangan lainnya sebagai seorang juru bahasa dengar, apalagi dari saya sendiri, adalah untuk menjuru bahasakan dari bahasa isyarat ke bahasa lisan. Karena mungkin kecenderungannya kami lebih mudah menjuru bahasakan dari bahasa lisan ke bahasa isyarat, tetapi tidak dengan sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan sekali semacam pelatihan atau workshop atau bengkel kerja yang berfokus pada itu, sehingga kemahiran juru bahasa isyarat dengar, khususnya dari bahasa lisan, bahasa isyarat ke bahasa lisan ini bisa lebih baik dari waktu ke waktu, dan semakin banyak SDM yang juga semakin mumpuni dalam hal itu. Nah, saya melihat RSKKNI ini sebagai kesempatan yang baik untuk teman-teman tuli. Artinya, pemerintah sudah mulai mengakui bahasa isyarat, dan mulai dari SKKNI ini bisa betul-betul memahami profesi juru bahasa isyarat. Karena dulu mungkin belum pernah ada orang-orang yang mengetahui profesi ini. Banyak yang berpikir itu sebagai pendamping atau pembantu untuk tuli, padahal sebetulnya tidak. Profesi ini betul-betul pekerjaan untuk mengalihbahasakan, sama halnya dengan bahasa lisan Indonesia dan Inggris. Sebetulnya bahasa isyarat dan bahasa lisan ini setara. Nah, RSKKNI ini sebagai kesempatan yang baik untuk teman-teman semua tuli di Indonesia dan juga tuli di dunia, karena di dunia pun butuh juru bahasa isyarat yang profesional. Artinya kesempatan yang baik untuk diberikan ke teman-teman tuli supaya bisa mengakses hak lebih baik. Ketika akses ada, artinya hak pun bisa dicapai. Kalau aksesnya tidak ada, akan sulit mendapatkan akses. Nah, ini sebagai pintu supaya teman-teman tuli bisa mengakses pendidikan, pekerjaan, wisata, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya RSKKNI juru bahasa isyarat dengar ini, buat untuk saya pribadi memberikan harapan besar, karena sebelumnya memang kami benar-benar bergerak. Kami mungkin tidak bergerak sendiri, kami tentu didukung oleh komunitas tuli, tapi tentu pengesahan dari pemerintah itu sangat dibutuhkan. Dengan adanya RSKKNI ini, kami punya harapan bahwa rekan-rekan kami, para JBI yang tersebar di seluruh Indonesia, itu bisa memiliki kesempatan yang sama dengan profesi lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka. Selain itu, mereka juga diakui dalam pekerjaannya, karena memang tidak sedikit orang yang masih
awam tentang keberadaan profesi ini. Dan dengan NKK ini juga semoga asosiasi profesi, pengguna tenaga kerja, pemerintah, dan lainnya lebih menyadari pentingnya profesi ini dari berbagai aspek. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Loka Karya Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini ya adalah untuk memperoleh naskah akhir, naskah final sebuah rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk juru bahasa dan penerjemah yang akan kita kirim ke Kementerian Ketenagakerjaan dan akan dibuatkan sebuah permenaker menjadi standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk penerjemah dan juru bahasa. Ini ada 5 RSKKNI, misalnya itu sudah setiap naskah RSKKNI itu disusun sudah bersama-sama ya oleh para pakarnya, oleh para bersama dengan para pelakunya dan juga tentunya dengan Badan Bahasa sebagai inisiator dari penyusunan RSKKNI ini. Harapan kami ya, bukan hanya saya sebenarnya, tentunya teman-teman para profesional penerjemah dan juru bahasa di Indonesia ya, karena ini kan belum ada standar kompetensinya itu yang diakui secara nasional itu belum ada. Ya, jadi tentunya kami berharap dengan nanti terbitnya SKKNI itu dapat nanti tentunya digunakan ya, digunakan bukan hanya untuk menguji kompetensi si pelaku ya, tapi yang paling penting juga itu tentunya untuk menstandarisasi pelatihan untuk para pelaku itu. Kan sekarang di Indonesia itu belum ada semacam sekolah juru bahasa dan sekolah khusus penerjemah gitu. Jadi nanti SKK ini bisa juga nanti digunakan oleh perguruan tinggi, lembaga kursus dan sebagainya untuk membuat kurikulum modul agar nanti lulusannya gitu ya, lulusannya memenuhi standar kompetensi kerja nasional. Dan itu tentunya untuk dunia industri di Indonesia itu sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi bukan hanya kepada si pelaku, tapi juga kepada si pemberi kerja.